Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ferdinand Raji dari channel YouTube Tech ID. Dan kali ini saya akan membuat segmen Tech Tutorial, di mana saya kali ini akan memberikan tutorial untuk kalian. Untuk episode kali ini saya akan memberikan tutorial gimana sih cara kalian bermain game emulator PS1 di Android. Oke, kali ini saya membuatkan tutorial seperti itu. Ditonton terus videonya ya. Oke, mari kita mulai videonya saja. Oke, cara yang pertama kalian harus membuka websitenya ini, APK Android. Disini ada tempat untuk mendownload emulator PS1 nya nanti seperti ini. Yang nanti linknya saya taruh di deskripsi aja ya, dan mempermudah kalian untuk mendownload si emulator ini. Sebenarnya dari sini kalian sudah bisa mendownload ya guys. Sepertinya kalian sudah diberi cara seperti ini. Ini cukup mudah sebenarnya. Kalian tinggal ikutin aja cara-cara mereka. Dan kalian download aja EPSX ini, 33 ini. Tapi nanti kalian yang akan bisa diinstal hanyalah EPSX ini. Dan yang kedua tadi hanyalah datanya. Oke, dan kalian download ini ya. Seperti ini, nanti kan muncul seperti biasa kayak gini. Nah, kayak gini. Tapi kebetulan saya sudah menginstalnya, jadi kalian langsung oke aja dan buka nanti. Setelah itu kalian download BIOSnya juga. Dan oke, tinggal kalian lanjutkan link seperti biasa tadi, sama semua kayak gini. Tuh. Kayak gini, kayak kalian langsung download aja, nggak apa. Dan setelah itu kalian download yang plugin BIOS SXL kayak gini. Oke, ini kalian langsung lanjutkan nih seperti biasa tadi. Nah, langsung kalian download juga. Ini data ya, bermutu data. Dan jika sudah, kalian install dulu yang EPSX nya ini. Terus kalian jangan buka dulu, kalian harus cari gamenya dulu biar bisa dimainin ya. Kalian langsung aja download game di kumpulan game PS1. Sama tuh kayak gini. Dan sini banyak banget gamenya sebenarnya tuh. Udah banyak gamenya, sekalian download dengan mudah seperti biasa tadi. Contohnya kalian ingin download seperti ini, langsung aja ke via. Ini dalam bentuk file, nanti kalian nggak usah nyari-nyari, langsung dicari sama EPSX-nya. Oke, langsung kalian download. Ini Bandicoot ya tadi, stiker. Kalian langsung download onway aja kayak gini kayak tadi. Dan udah kayak gini, nanti kalian langsung download aja. Ini sudah dalam berbentuk game. Jadi nanti si EPSX-nya itu mencari sendiri. Oke. Setelah itu kalian langsung buka EPSX-nya tadi. Kalian install dulu kan. Pertama ini sudah diinstall. Dan langsung kalian buka EPSX-nya. Seperti ini. Nanti logonya seperti ini ya. Seperti ini. Oke, langsung kalian buka aja. Seperti ini. Dan kalian langsung ke run game ya, yang run BIOS, kalian langsung main game aja. Dan nanti kalau ini seperti ini, nah nanti modelnya seperti ini, dia akan mencari game-nya. Karena saya sudah memiliki gamenya, jadi ketika nanti ada seperti ini. Oke, saya cukup mudah guys. Nah kalian, dan gimana sih cara memainkannya? Coba klik salah satunya aja, nanti bisa langsung kalian mainkan seperti biasa. Dan nanti seperti ini. Dan gamepadnya aja kayak gini guys. Jadi ya, bisa kalian setting mungkin ya. Saya belum setting sih biar bisa kelihatan gitu. Ini kayak nggak kelihatan ya guys. Oke. Dan udah kalian main seperti biasa. Dan juga sudah kalian quit aja. Dan yes, quit game. Nanti si EPSX-nya ini akan menjadi seperti ini guys.
cari di file donat kalian sendiri. Jadi kalian gak usah nyari-nyari lagi, otak-atik lagi, caranya cukup mudah. Yang linknya semuanya ada saya taruh di link di deskripsi di bawah. Cara mencari seperti ini. Setelah kalian dengan FSX, tinggal kalian install. Jika sudah diinstal, kembali ke web tadi, kalian download game yang terserah kalian, caranya kayak tadi juga. Dan jika sudah, udah langsung kalian buka dan run game tadi, atau kalian Indonesia itu mulai permainan, jalankan permainan. Kalian tinggal klik dan dia akan mencari otomatis. Jika sudah akan seperti ini, kalian punya PS1 sendiri di HP kalian. Oke. Okay. Oke, guys, itu aja tech tutorial kali ini. Please like and subscribe channel Tech ID dan full Instagramnya Tech ID di tech.id @_YouTube channel. Di follow ya. Dan oke, okay, ini adalah episode kedua tech tutorial. Oke, okay, kebanyakan nama lagi, kalian langsung download aja, linknya saya taruh di deskripsi seperti biasa. Dan saya pamit, kita ketemu di video selanjutnya. Have a nice day. Bye bye.